Dan untuk informasi yang juga merupakan kabar gembira bagi seluruh dosen Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, yaitu gaji dosen di Universitas Nahdlatul Ulama tersebut telah cair hari ini pada Jumat 30 September 2022. Dan inilah informasi selengkapnya. Gaji para dosen di Universitas Nahdlatul Ulama atau UNUGO Gorontalo akhirnya hari ini telah cair pada Jumat 30 September 2022. Leon Hijun menjelaskan sebelumnya gaji dosen mengalami keterlambatan. Leon mengatakan gaji mereka sempat tertunda selama 6 bulan akibat konflik internal. Saat itu status hukum Rektor UNUGO Gorontalo dikabarkan bermasalah. Selain itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan UNUGO tidak mau menandatangani surat pencairan gaji. Salah satu dosen mengungkapkan, mereka berbondong-bondong mendatangi L2 Dikti untuk mengadukan perihal gaji tersebut. Menurutnya, informasi itu didapat setelah surat pembayaran gaji tersebut diterbitkan dan telah ditandatangani oleh Ridwan Tahopi selaku Rektor UNUGO. Namun, pencairan tersebut terhambat. Dikarenakan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dan Kepala Bagian Keuangan tidak mau menandatangani dokumen pembayaran gaji tersebut.